Ya. Masyarakat untuk bisa menggunakan sarana atau alat digitalnya sehingga ruang digital kita menjadi lebih baik, lebih sejuk, dan kita bisa dalam bersuara di sebuah begitu. Untuk kami bermula jangan golput dan datang matlas, datang ke TPS ya. Jadi harus dibangun dan diingatkan ke teman-temannya. Inilah, jadi kan pemilu itu kan haknya masyarakat, haknya rakyat kan, hak kedaulatan rakyat. Karena itu, ayo gunakan hak itu, ya, supaya berbondong-bondong tanggal 14 Februari 2024 berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing. Pak, saran Pak. Berdasarkan pemantauan dari Kemenkominfo, penyebaran hoax sampai saat ini apakah sudah rawan atau bagaimana Pak? Dibanding 2019, penyebaran hoax di pemilu 2024 ini jauh menurun. Bukan berarti tidak ada hoax. Namanya musim kampanye kan kreativitas dari yang lain sampai yang buruk muncul. Gitu. Nah ini hoax sampai muncul, bayangin Presiden bagi sembako di sana Bogor, barang paginya itu waktu lebaran bulan April dibikin dekat sekarang, ya kan? Itu kan hoax. Itu banyak yang punya usaha kreatif, ya kan? Tapi Kominfo itu kesul, 1x24 jam hoax pasti kita kena, ya? Ya begini, Kak, pemerintahan ini, kabinet ini kan lahir dari sebuah proses politik, dan itu kan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau yang banyak nyaman, jangan tanya saja. Tanya yang gak nyaman, yang merasa gak nyaman, kalau kamu tahu, nyaman-nyaman aja. Ya? Kami itu Mama Mahfud yang sudah mundur, Pak. Ini, Pak Mahfud mengundari Tuhan. Mama ya, mau saya untuk pemilih pemula agar terbebas dari hoax dan juga kita bohong Pak. Jadi untuk pemilih pemula tadi saya sudah bilang sering dulu, sering baca dulu, kedua apa, ayo cek dulu, benar enggak? Kalau yang S itu stop hoax, ya. Apakah ada kerjasama dengan tim cyberpolder? Oh pasti, dengan polisi ini kerjasama. Terutama pada SPRIM, yang pun juga ada anak cyber. Dan BSSN dan seluruh unsur KPU itu bawah sih. Kamu juga dari sana, saya menteri itu belum tahu. Kamu kita dari sana, saya lakukan. Belum, saya belum. Pak Menteri, sejauh ini sudah berapa berita hoax yang teridentifikasi? Ada sekitar 700-an yang sudah kita tangkap. Ya mantap-mantap, ya kita bohong. Tapi kita punya Kominfo, siapapun. Kalau kita tidak perlu kita bisa satu, juga kita begitu ditimpa hoax kita. Apakah sudah ada yang dipidanakan, Pak? Nah, kalau pidana, ranah hukum itu urusannya aparat penegak hukum dalam hal ini, ya.